Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya, dan seperti biasanya, pada malam hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Kalong lagi ya Yang menceritakan pengalaman narasumbernya saat membeli kantor Dan ternyata kantor itu angker Tapi di lantai tiganya Oke, daripada kita berlama-lama Mari kita simak ceritanya Dulu aku belinya sudah berbentuk ruko modern Karena dulunya adalah kantor bekas tempat ninu-ninu Dan sudah bangkrut Akhirnya saya beli dengan harga murah Eh kok ternyata dapat bonus Halo Aku mau cerita serem di tempat yang pernah aku alami di kantor Kebetulan aku adalah pemiliknya. Perkenalkan, nama ku Rima dan ini adalah cerita serem di kantor cabang yang ada di daerah Yogyakarta. Maaf ya, aku nggak bisa sebutin nama dan lokasi. Takutnya nanti kalau aku lagi nyari karyawan, pada nggak mau ngelamar di sini. Kantor cabang di Jogja ini berada di kawasan elit. Para pekerja biasanya bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore selama 5 hari kerja. Di kantor, aku juga sudah menyediakan banyak fasilitas bagi para karyawan. Sampai tempat hiburan karaoke pun aku sediakan. Berharap para karyawan betah dan bisa ningkatin produktivitasnya. Kalau dari segi bangunannya, ada empat lantai. Dulu, aku beli sudah berbentuk ruko kantor modern karena dulunya ruko ini adalah bekas tempat ninu-ninu dan sudah bangkrut. Aku beli karena murah, eh ternyata dapat bonus yang mengejutkan. Bagus juga bangunannya, masih kuat dan kokoh. Ada beberapa yang aku renovasi dan beberapa juga masih seperti alis aslinya. Kalau bangunan asli itu aku gunakan untuk tempat istirahat bagi karyawan. Di sana aku kasih fasilitas seperti meja pingpong, karambol, kasur, PlayStation bahkan ruangannya ber-AC. Ya tujuan awal agar para karyawan itu nggak bosen dan bisa digunain kapan aja Tapi anehnya dari semua karyawan yang ada di kantor ini nggak ada tuh yang memakai fasilitas ini Awalnya aku mikir Mungkin para karyawan ini belum terlalu akrab kali ya dengan konsep yang aku bikin ini atau bahkan aku berpikir, mungkin karyawanku yang ada di sini pada gila kerja. Eh, ternyata dugaanku salah. Aku sengaja datang ke Jogja khusus untuk masalah ini. Aku kumpulin semua para eksekutif di sana, dan aku buatlah meeting singkat. Awalnya mereka itu kayak seakan nutupin alasan utamanya. Mereka beralasan macam-macam sampai aku push dan akhirnya mereka bicara. Ternyata kata mereka, di sana itu ruangannya angker. Makanya tidak pernah dipakai. Ya, aku ketawa dong. Awalnya nggak percaya. Mana mungkin sih ada hantu? Sedangkan bangunan ini sudah dibuat sebersih mungkin dan nyaman. Dan untuk membuktikan aku sengaja ke ruangan yang dimaksud. Kepala cabang di sana berkali-kali nawarin aku untuk nemenin. Tapi aku tolak karena aku memang mau membuktikan sendiri. Dari jam 7 malam ketika para karyawan masih lembur ada di lantai 3. Aku sendiri ke lantai 2 di ruangan itu. Karena gabut, aku coba hidupin TV dan main PS Aku kebetulan bisa main PS, tapi yang tembak-tembakan aja Berapa lama gitu? Gak ada hal aneh sampai jam 8an Nah, gak lama pas aku lagi main PS Aku mulai dengerin ada suara orang berbisik persis di belakangku Suaranya gak jelas ngomong apa yang pasti berbisik dengan kata yang cepat. Aku tengok ke belakang. Gak ada siapapun. Akhirnya, aku hentikan main PS lalu aku berjalan mengitari ruangan. Mungkin ada lubang udara atau apa ya yang menyalurkan suara berisik itu. Dan ketika aku ngecek AC masih aman, saluran udara juga nggak ada kendala, Hmm, oke okay lah. Aku mulai mengerti. Aku tetap di ruangan sampai jam 9 malam. Dan di waktu itu, aku melihat ada bola pingpong yang tergeletak di atas meja pingpong. Tiba-tiba melompat keluar dari kotaknya dan memantul di atas meja. Ya karena aku dengar suara nyaringnya, otomatis aku refleks dong noleh ke arah sana. Dan benar saja, aku melihat kalau bola itu mantul-mantul di atas meja pingpong dan jatuh ke lantai. Menariknya, bola ini menggelinding ke arah toilet di ruangan ini. Aku hampiri meja pingpong dan aku amati. Ada sekotak penuh bola berwarna oranye di kotak itu. Pas aku amati, gak ada yang aneh di sana. Bagaimana bisa bola itu lompat sendiri? Sampai sekarang pun, aku belum bisa dapat jawaban yang logis. Lalu, aku lihat lampu toilet tiba-tiba nyala sendiri. Sebelumnya aku infoin dulu kalau saklar lampu toilet ini adalah sensor gerak. Jadi kalau ada pergerakan di kamar mandi, otomatis akan nyala lampunya sendiri. Menariknya lagi, aku langsung buru-buru ke arah toilet dan aku buka pintu. Ternyata kosong. Aku amati ember air nggak ada yang bocor. Pokoknya bersih dan aman lah Nah Dari sini aku mulai mikir Mungkin memang ada yang aneh di sini. Lalu aku balik ke sofa di tengah ruangan Dan aku rebahin tubuh Dan Ketika itu pandanganku ke arah lampu atas sambil berpikir Ada apa ya? Kalau memang ada Bisa diajak komunikasi nggak sih? Spontan aku ngebatin, kayak gitu. Aku langsung tegakin badan dan bicara sendiri, "Hei, jika kalian memang ada, coba tunjukin diri kalian di depanku." Setelah aku bilang kayak gitu, aku kaget dan harap-harap cemas. Kagetnya, aku nggak percaya. Kok bisa aku bilang kayak gitu? Dan cemasnya kalau mereka menampakkan diri dengan wujud serem di depanku. Gimana ya? Kan serem, tapi pas aku tunggu-tunggu, ternyata nggak ada respon. Aku langsung berpikir, "Apa mereka memang nggak ada ya?" Atau aku yang salah bertanya. Oke, coba aku ganti pertanyaannya. Hei, jika kalian memang ada di sini, tolong buktikan keberadaan kalian dengan sesuatu: gerakin bola pingpong, atau mungkin yang lain. Tanyaku agak ragu sambil menatap ketumpukan bola pingpong di atas meja sana. Dan benar, satu bola pingpong melompat keluar dari kotak. Otomatis, aku langsung berdiri kaget. Mau lari, tapi aku cegah. Aku penasaran banget, pengen tahu mau apa sih mereka di sini. Tetap saja hatiku kecut dan ciut, tapi ada rasa penasaran yang tinggi. Makanya, aku coba bilang sekali lagi: "Dengan adanya kami di sini, apakah kalian merasa terganggu?" Kalau iya. Coba lempar bola pingpong itu ke arahku. Aku tunggu dan harap-harap cemas. Sambil mandangin ketumpukan bola pingpong. Dan gak terjadi apa-apa. Ah, rasanya lega banget. Tapi aku masih merasa belum cukup. Aku kembali menanyakan lagi. Kalian Berkenan gak sih kalau kami ada di sini? Kalau kalian berkenan, lempar bola itu ke arahku. Aku amati tajam lagi bola itu, dan bener dong, satu bola tiba-tiba melompat keluar ke arahku dan terjatuh ke lantai. Sumpah, saat itu aku merasa udah habis nyali. Tapi aku paksa buat tertawa aja. Hehe. Uh, oke okay, oke, okay, terima kasih. Kalau gitu kita hidup dengan damai aja ya. Jangan saling ganggu. Kataku sambil berjalan pelan menuju pintu keluar tanpa berani menoleh. Ketika aku berdiri di depan kenop pintu dan mau megang tuh kenop. Tiba-tiba terdengar banyak suara bola pingpong yang berjatuhan. Oke, okay, aku rasa ini cukup. Dan tanpa menoleh lagi, aku langsung keluar dari ruangan. Aku berjalan agak cepat menuju ruang staff yang ada di pikiranku saat itu. Ambil tas, terus segera pergi dari tempat itu. Aku buka ruang staff. Di sana ada dua eksekutif dan SPV, serta empat karyawan masih lembur. Aku tatap mereka satu persatu. Kalian pulang aja, mulai saat ini nggak ada lembur-lembur lagi di kantor ini. Nah, para karyawan pada bingung dong, mereka ngeliatin aku gitu. Aku langsung ngasih perintah lagi buat segera pulang aja Dan setelah itu kami makan nasi goreng di daerah Jalan Solo Aku gak cerita dengan kejadian malam itu Karena emang gak seru sekali Dan sekarang Ruangan itu aku gunain sebagai gudang Sedangkan Ruangan untuk istirahat Aku suruh pindah ke lantai 4 Dan hanya ada di kantor cabang Jogja saja Ya mungkin segitu aja sih ceritanya Lain kali kalau ada yang serem bakal aku ceritain lagi Makasih Oke Itulah cerita dari narasumbernya Mas Kalong ya Dari Mbak Rima Nama Samaran Kantor bekas ninu-ninu itu apa ya? Saya masih bingung, itu nino-nino ya. Mungkin kalau ada yang tahu, kantor nino-nino itu apa, silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin itu saja cerita pendek untuk malam hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.